Niwang belajar seperti biasa. Jangan lupa telepon. Baik, Bu. Satu-satunya jodoh yang pantas buat kamu adalah pangeran, bukan orang kampung. Jangankan kawin dengan orang kampung, bergaul pun kamu bisa budukan. Kok buduk? Kalau orang kampungnya cakep? Biar cakep juga orang kampung. Sedangkan kamu bukan keturunan orang kampung. Kamu keturunan Tumenggung. Keturunan bangsawan, ngerti? Mengerti, Ma. Pangeran itu orangnya berani, gagah, bijaksana. Dan yang paling penting, dia masih bujangan. Hah? Ah. Sudah banyak putri yang melamar pangeran, tapi selalu ditolaknya. Karena belum ada yang seret di hati beliau. Ini cita-cita kita dari dahulu. Mama kepingin supaya kau dipersunting oleh sang pangeran. Kebiangetan. Anak siapa saja mereka? Mereka nama Kantil, Mak Minang, Bu Tirto, Mah. Mawar tahu rumah mereka? Tahu, Mah. Mari kita labrak. Antem aja, Mah. Biar rasain mereka. Mama mau obrak-abrek semuanya. Pak Lurah! Ada apa? Lihat lagi bocah. Mak, Bagong. Ada apa? Lu, kok diret-ret? Sini kamu, lihat tuh tingkah anak-anakmu. Konyonya besar, maafkan kelalaian diriku. Acak itu anakku. Baiklah, nyonya besar. Dia mencuri. Betulkah, nona? Ya, Bu. Sekian laporan dari hamba. Terima kasih, Saudara Tumenggung yang setia lagi bijaksana. Tolong sampaikan salam terima kasih saya kepada Pak Lurah. Yang mulia Tumenggung, kalau begitu hamba tidak jadi ke Inggris. Di sini saja banyak lalapan. Semula kami para kadi telah menyetujui usul pangeran untuk mengangkat Dharma menjadi raden. Tapi kemenakanku.